Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipang. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipang, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipang, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipang, yang tentu saja terlihat sangat begitu berbeda. Ada sesuatu hal yang tentu saja terjadi terhadap kedua pasangan couple ini. Nah, sobat Mimin, namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan dan juga dijelaskan secara langsung oleh Haris Priza dan juga Cut Sipang, yang dimana di situ terlihat sangat begitu jelas bahwasannya sesuatu hal akhirnya terungkap, ya guys. Tepatnya di pagi ini Haris Priza pun mengisi sebuah acara Halo Selebriti, yang dimana di situ pertama kalinya Haris Priza mengatakan menjadi seorang presenter. Bahkan hal mengejutkan pun di situ diungkapkan kalau Haris Priza sedikit nervous, katanya ya guys, ketika membawakan acara Halo Selebriti itu. Namun atas dukungan dan juga support dari teman-teman terdekat dan juga para cast, bahkan para pemain sinetron dari Saleha, terutama dari Cut Sipang, yang dimana walaupun mereka tak satu project, kerap membelikan bantuan dan juga dukungan dan support terbaik bagi Haris Priza, hingga tentunya Haris Priza yang dikelilingi orang-orang baik dari sahabat dan juga keluarganya selalu diberikan dukungan, ya guys, hingga Haris Priza mampu menyelesaikan tugas-tugasnya, yang tentu saja hal ini membuat Haris Priza lebih pede lagi, bahkan bisa secemerlang ini karir dari Haris Priza dan juga Cut Sipang atas dukungan keluarga dan juga rekan-rekan sahabat terdekatnya. Nah, sobat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Silakan berikan tanggapan dan juga komentar terbaik kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.